sejahtera bagi anak-anak siswa kelas 9 dan juga para sahabat di ruang belajar. Salam jumpa kembali dengan saya. Pada semester 2 ini kita akan belajar tentang kekongruenan dua bangun datar. Ini adalah materi matematika kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 1. Siswa dapat mengidentifikasi dua gambar bangun datar kongruen atau tidak. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat dua bangun datar yang kongruen. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di samping ini yang berwarna sama, bentuk dan ukurannya juga sama, atau kongruen. Jadi, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Pertama, kita ingat kembali tentang pengertian sisi. Pada bangun datar, sisinya berbentuk garis. Pada segitiga ABC di samping, sisinya adalah AB, AC, dan BC. Pada bangun ruang, sisinya berbentuk bangun datar. Kita perhatikan gambar bangun ruang ini. Sisinya berbentuk bangun persegi panjang, baik sisi maupun tutup. Kemudian sisi yang depan maupun belakang juga berbentuk persegi panjang. Pada bangun ruang ABCDEFGH di atas, sisi adalah segi 4 ABCD, EFGH, DCGH, ABFE, ADHE, dan BCGF. Sisinya semuanya ada 6. Kita ingatkan kembali tentang pengertian sudut. Pada gambar sudut ini, sudut B sama dengan sudut ABC, garis AB dan BC kita sebut dengan kaki sudut. Titik B adalah titik sudut. Kemudian pada bangun datar yang berwarna biru ini, kita sebut bangun KLMN. Ada 4 sudut, yaitu sudut K dapat kita tuliskan dengan huruf K saja atau dapat kita tuliskan dengan 3 huruf yaitu LKN. Sudut L kita tuliskan L saja atau KLM. Sudut M kita tuliskan M saja atau LMN. Dan sudut N kita tuliskan N saja atau KNM. Syarat kongruensi. Di sini saya contohkan ada dua trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Kita perhatikan gambarnya. Kondisi pertama, sisi AB bersesuaian dengan sisi RS. Panjangnya sama. Kemudian sisi AD bersesuaian dengan QR, panjangnya sama. Sisi BC bersesuaian dengan PS, panjangnya sama. Dan sisi CD bersesuaian dengan PQ, panjangnya sama. Kondisi kedua, sudut A bersesuaian dengan sudut R, besarnya sama. Sudut B bersesuaian dengan sudut S, besarnya sama.
sudut C bersesuaian dengan sudut P besarnya sama, dan sudut D bersesuaian dengan sudut Q besarnya sama. Jadi, memenuhi dua syarat, yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama panjang, dan syarat kedua sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Perhatikan gambar berikut, kita akan membuat garis-garis sehingga bangun di atas terbagi menjadi 9 bagian yang kongruen. Satu bagiannya berbentuk trapesium siku-siku. Kita akan bagi menjadi 9 bagian seperti berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang kekongruenan dua bangun datar.